السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ملا قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته. وهيأ أسرارهم لحمل أعباء معرفته. Wa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahuhum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asrarum fi bihari jabarudihi yusabbihun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Tasliman biqadri azumati dhatika fi kulli waktin wahin amma ba'd Mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam Jadi setelah kita membahas mengenai wirid Tentu saja Allah akan memberikan anugerah Anugerah Allah itu sangat bergantung Kepada kesiapan-kesiapan kita Di dalam menerima anugerahnya Menerima buah-buah istiqomah kita Karena itu Ibnu atau Ilak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim urudul imdad yahasabil istiadat datangnya anugerah anugerah madad ya jadi anugerah anugerah ilahiyah yang luar biasa itu sangat bergantung kepada bihasabil istiadat menurut kadar istiadat para hambanya. Jadi istiadat itu ya kesiapan kita di dalam diri kita ini eksistensi kita ini terdiri eksistensi lahir dan batin Kesiapan lahiriah kita, kesiapan batiniah kita. Nah, orang berdoa terus-menerus, diijabah oleh Allah, tetapi kapan waktunya Allah yang Maha Tahu. Menurut Allah, bukan menurut kita, bahkan tentang kesiapan-kesiapan spiritual kita dalam menerima ijabah ataupun anugerah anugerah Allah itu yang tahu juga Allah jangan sampai kita e, begitu menyoal betul misalnya Tuhan saya ini sudah siap menerima anugerahmu yang saya inginkan anugerah itu adalah begini begitu dan seterusnya lah ini menurut kita akhirnya bukan menurut Allah Nah, ini 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 harus di karena apa? Yang menurut Allah itu pasti benar, pasti menyelamatkan, pasti mencerahkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut kita banyak sekali selera-selera duniawi kita, nafsu kita, bahkan yang kita anggap itu sangat religius, sangat ukrawi ternyata karena itu ada dorongan dari nafsu kita menjadi sangat duniawi dan itu sangat sekuler sebenarnya. Nah, ini maka kalimat Ibnu Ataillah, ya, datangnya anugerah itu yang melimpah kepada kita berupa apa? Ya, berupa nur misalnya. Nur Nur itu ada dua, nur tawajuh ada nurul Muwajahah. nur yang membimbing kita untuk menuju kepada Allah dengan cara dan jalan, metode dan tujuan yang benar itu namanya nur tawajuh sampai kita wusul nyambung kepada Allah itu namanya juga sebuah anugerah ya, anugerah dari Allah. Ada lagi yang disebut dengan nurul muwajahah. Itu bagi orang-orang yang wusul. Lil wasilin. Orang yang sudah nyambung sampai kepada Allah. Itu disebut wasil. Nurnya disebut nur muwajahah. Nur akibat limpahan cahaya dari Allah. Dan orang wasil... Sudah tidak lagi butuh nur sebenarnya, karena dia sudah nyambung kepada Allah. Maka dialah yang menyebarkan, membiaskan nur itu kepada yang lain. Itu para wasilin, karena para wasilin konsennya fokusnya hanya Allah saja, Allah saja, bukan yang lain. Itu para wasilun. Ya, semoga kita mendapat barokah dari para wasilun. Sehingga kita tergolong wasil. Eh, itu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesiapan-kesiapan eh, limpahan contohnya, nur tadi itu sangat bergantung kepada istiadat kita. Istiadat Allah membukakan pintu-pintu kemarifatan, pengetahuan, rahasianya, mukasyafah Ya, Mutala'ah Muhadharah Mujalasah Sampai bermajlis dengan Allah Sejauh mana uh, Apa Kesiapan Di dalam batin kita Apakah batin kita itu jernih Ataukah Batin kita kotor Ya Jadi uh, Seperti itu ya. Kalau sebuah titik api disulutkan kepada lampu. Lampu itu akan terang dan menerang. Yang lain, itu artinya api menjadi sangat berguna, bermanfaat ya. karena apa? Istiadat menyongsong api disiapkan dengan sangat-sangat serasi, selaras. Fungsinya api ketika itu memang untuk menerangi melalui lampu yang kita siapkan. Nah, apakah uh, di dalam diri kita ini ada lampu yang kita siapkan atau tidak? Sebaliknya, api, kalau yang disulut adalah sampah, yang disulut adalah tumpukan-tumpukan kayu kering, dia akan membakar. Apalagi disiram dengan minyak, ya hati kita kalau dipenuhi sampah, nafsu, penuh dengan minyak-minyak duniawi, selera-selera ya, syaitoni, kebakar, jadilah benar-benar nar yang membakar akhirnya. Nah, ibnu Ataillah ini melanjutkan, washrukul anwar ala qadri ila Asror. pantulan cahaya yang melimpah yang memancar kemudian ya ala hasabi ila Asror. menurut uh, apa kadar kesiapan beningnya rahasia batin paling dalam nah itu nur Nur itu melimpah kepada asror kita. Nanti di belakang disebutkan Matali'ul Anwar Al-Qulub Wal Asror Tempat terbitnya Nur Itu adalah hati dan rahasia hati Nah sejauh mana Jernih, bening, clean Rahasia hati kita ini Batin kita paling dalam ini Sejauh itu pancaran akan memancar, ataukah misalnya gini, aku sih memancar tapi redup, ada yang biar pet, bahkan ada yang pet sama sekali, ya. ada yang mulai terang tapi agak sedikit berkabut, ada mulai sangat terang dan terang benderang sejauh mana Sofa ul Asror yang ada di dalam ruang batin kita nah inilah uh, Bismillahirrahmanirrahim jadi jadi kalau uh, langit langit ya langit langit ini kan kalau matahari itu memancar kan cahayanya ke langit ya langit harus bersih itu akan memancar begitu terang sejauh mana langit langit yang ada di kalbu kita langit langit yang ada di sir kita itu begitu jernih itu akan memancarkan pantulan cahaya yang luar biasa nah, nah ini semuanya hubungannya dengan imdad tadi anugerah-anugerah ilahi yang ada di dalam uh, apa itu ruang batin kita ini ya bismillahirrahmanirrahim rahim, uh, jadi sampai akhirnya karena saking beningnya eh, maka pantulan itu menyernakan segalanya menyernakan apa yang disebut makhlukat ar hal-hal yang formal hal-hal yang tampak secara kasat mata hal-hal yang tampak di dalam eh, apa itu refleksi wujud bentuk alam pikiran itu akan sirna semua Ilal hayyul qayyum Ya. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Hidup, yang Maha Memelihara kehidupan. Ya. Jadi, uh, dan segalanya fana, illa wajah kecuali hanyalah wajah ilahi. Nah, ini inilah yang sesungguhnya seseorang meraih jadi fana saja adalah anugerah dan anugerah itu akan semakin melimpah sehingga seseorang memasuki al-baqa baqa billah itu karena pancaran nur tadi ya pancaran nur tadi nah ini eh, yang disebut tentang rahasia nur ya yang memantulkan cahayanya sangat-sangat bergantung dengan Uh, apa ya Kesiapan-kesiapan uh, kita siapan hati kita ini Karena itu uh, Seluruh prosesi-prosesi Ini saling berkelindan Prosesi ritual kita mulai Ibadah kita, sholat kita Zikir kita, puasa kita Zakat, haji uh, Berbuat kebajikan Itu semakin ya Semakin hati kita siap Melakukannya semakin muncul keikhlasannya, nah itu nur semakin muncul ridhonya, itu nur namanya, semakin muncul yakinnya pada Allah, itu nur. Dan terus ibarat sebuah reproduksi ini, semakin harus, semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Ini satu evolusi spiritual ya yang e, terus menerus kita sangat berharap agar transformatif menuju lebih, lebih, lebih dalam segalanya. Jadi kalau Anda lebih dekat pada Allah ya pasti lebih syukur, lebih rida, lebih ikhlas, lebih cinta. Ketika Anda lebih ma'rifah, maka Anda akan semakin lebih fana. Semakin Anda lebih fana, semakin Anda lebih bakok bersama Allah semakin Anda lebih bakok bersama Allah malah diri Anda semakin fana. Itu terus. Itu suasana tajalli yang terus-menerus dari Ilahiyah. Jadi uh, wurudul imdad ini adalah tajalli. Datangnya anugerah itu bentuk tajalli. Pantulan tajalli tergantung sejauh mana kita membersihkan, membeningkan mir'atul cermin yang agung di dalam hati kita cerminnya Allah ini nah ini uh, bismillahirrahmanirrahim <tuh> jadi nah tanda-tanda seseorang itu uh, apa ya rahasia batinnya memancar itu apa seseorang adalah tarkut tadbir wal ikhtiar wal iktifa ya, yaitu antara lain meninggalkan turut campur mengatur urusannya Allah. Urusannya Allah itu memberi rizki, mengijabah doa, memberi pahala, memenuhi janjinya. Itu urusan Allah semua. Ya. Seluruh sifat-sifat dan asma Allah. Itu itu urusannya Allah. Tapi manusia seringkali, ketika hatinya tidak bening, tidak suci, dia ikut campur. Tuhan, menurutku, begini enaknya umat Islam itu begini, loh. Bentuknya, formatnya harus begini, strukturnya harus begini, amin, begini, loh. Sejak kapan kita ini kok mengatur-ngatur Allah? Nanti ditanya oleh Allah yang jadi. Allah yang menjadi Tuhan itu aku apa kamu? Begitu juga soal misalnya orang soal rizki. Ya. Allah memerintahkan kita itu bekerja, berikhtiar. Tapi manusia seringkali memasuki tadbir, ya, mengatur tiba-tiba. Yang diatur Allah, Tuhan Aku bekerja begini nanti rezekinya harus sekian. Allah memerintahkan kita membuat planning programming ya, perencanaan, evaluasi dan seterusnya. Tapi hati Anda jangan pernah ikut berikhtiar bekerja untuk urusan-urusan itu. Itu semuanya Allah. Ini itu tanda bahwa hati anda memancarkan nur namanya itu min alamati anwar ya itu adalah tarkut tedbir ya wal binadul, binadul wal, -ikhtiar, wal binadul kita ini serahkan saja apapun yang kita lakukan itu serahkan pada Allah percayakan semua pada Allah jangan ngungkit-ngungkit Allah. Apalagi janji-janji Allah, apalagi mengatur Allah, ya. Uh, nah, ini ini yang uh, uh, apa kita lebih real istiadat dengan istiadat yaitu ya Allah, ini semua tidak lepas dari pandanganMu kepadaku dan pandanganMu begitu sempurna kepadaku. Karena begitu sempurna, maka seluruh ekspresi ikhtiar, tafakur, ta'abudku ini sebagai wujud syukurku kepadamu, Tuhan. Jangan sampai mengatur pahalanya Tuhan. Apalagi mengatur surganya Tuhan. Nah, itu tandanya hatinya gelap. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim karena itu Ibnu Athaillah mengingatkan al-ghafil. Al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'al wal 'aqil yanzuru madza yaf'alu Allahu bih. Ya. Orang yang lalai al-ghafil itu orang yang lalai. Jadi orang yang lalai al-jahil billah, orang yang tidak faham bodoh kepada Allah. Itu begitu bangun tidur pagi-pagi dia yanzur mad yaf'al apa ya kira-kira eh, apa eh, yang bakal dia lakukan ini bingung dia lama-lama melamun setelah melamun emosi setelah emosi ngawur tindakannya itu itu gara-gara apa? Mada ya, maksudnya gini loh. Kalau kita itu masih bingung dengan masa depan, itu tandanya betapa bodohnya diri kita, betapa tololnya hati kita. Kenapa kok begitu tol dan bodoh? Eh, anda ini menghargai hadirnya Allah apa enggak? Sebenarnya kok bingung dengan masa depan ini. Memang Anda lebih hebat Dibanding yang mengatur masa depan Coba renungkan ini Dalam-dalam ya. Walakil orang yang berakal Sehat Berpengetahuan Dengan Allah Pada Allah Ya yaitu Al-arif billah ya, Dia Uh, apa ya yang dia malah menunggu memandang apa yang diberlakukan oleh Allah kepadanya jadi dia mengalir saja ini hati hatinya bahwa pikirannya bergerak oh begini begini ya hatinya itu tetap mengarungi tidak lagi berusaha berenang tapi dia sendiri pasrah total hatinya kepada lautan ilahi yang dia masuk di sana dan bagi sang arif seperti ini menjadi malah sangat kreatif karena seluruh beban-beban mengatur tadi tidak masuk di hatinya karena begitu masuk yang muncul adalah nafsunya jadi nafsu itu bisa diakibatkan tumbuhnya aktivitas nafsu diakibatkan oleh uh, apa campur tangan hati terhadap hal-hal yang sudah diatur oleh Allah nanti tumbuh nafsu semua Nah ini harus diingatkan kepada semuanya ya, bahwa, seluruh kerumitan-kerumitan psikologis dalam beragama itu karena nafsu mempengaruhi hati untuk ikut campur terhadap urusan-urusan Allah sebenarnya orang berdoa bisa stres nah gara-gara apa dia mengintervensi ijabahnya Allah Orang mendalami agama kalau tidak benar, tiba-tiba nafsunya yang muncul, lalu dia memaksakan dirinya, pandangannya seakan-akan dia paling benar untuk dipaksakan kepada orang lain dan kalau tidak diikuti, dia marah-marah misalnya. Apakah hak hidayah itu adalah hak mereka? Hidayah itu urusannya Allah, yang membuka hati orang itu. Allah, nah ini ya, jadi eh, jangan ini kalimatnya Ibnu Attaulillah, jangan difahami sebagai kalimat hikmah yang fatalis maupun apatis. Wah, kalau begitu aku tak tidur saja, terserah Gusti Allah mau membulak balikkan aku kemana terserah kek, aku nggak mau bergerak, diem saja. Ah, ini namanya tambah bodoh kita. Maksudnya apa? Allah itu ya sudah mengatur semuanya dengan melalui ya ya adat, instrumen-instrumen yang ada di dalam diri kita, pikiran, akal, analisa, hati, nafsu. Kolbu asiru itu sirah, syabatin itu semua adalah ya diatur juga oleh Allah. Makanya, kalau orang merasakan diatur oleh Allah, akalnya malah cerdas, pikirannya malah kreatif, hatinya bersama Allah, maka billah bersama Allah. Anda merasakan itu, lalu Anda bergerak itu menjadi indah sama sekali. Sangat-sangat indah, sangat indah, sangat indah dan kita menjadi banyak dibuka nantinya oleh Allah. Nah, tentu supaya terjadi konsistensi di dalam proses-proses seperti itu, jangan lupa kita itu berzikir di hati kita Allah, oh, Allah terus. Ya agar apa? Agar kita tidak lepas dengan billah dengan bersama Allah tadi. Ya, itu. Jadi e, maka kesadaran kenapa kita harus tarkut tadbir wal ikhtiar wal iktifa e, binadzorillah biulumillah hati kita. Karena apa? Karena di dalam hati kalau ditanya, hai hey, hati, ini hati yang bersih loh ya, hati yang bersih kalau ditanya Uh, kamu ini dari mana? Pikiranmu ini dari mana? Pengetahuanmu dari mana? Amal ibadahmu dari mana? Kreativitasmu dari mana? Dia akan jawab langsung, minallah dari Allah. Terus, mau kau bawa kemana ini semuanya? Eksistensimu itu kau bawa kemana? Ilallah menuju Allah sepanjang hati kita tidak merasakan itu, tidak merasakan menuju kepada Allah, berarti kita terjebak di dalam lorong kebodohan dan ketololan terhadap keagungan dan kebesaran sifat-sifat ilahiyah. Ya, itu kemudian. Uh, Lalu menuju kepada Allah Dengan apa? Dengan siapa? Dengan cara apa? Billah Ya bersama Allah Bersama ridhonya Allah Ya ridhonya Allah Fadol rahmatnya Allah Kita ini menuju kepada Allah Tanpa ridhonya Allah Karena apa? Yang bisa memperjalankan ya seperti dalam Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra bi 'abdihi layla. Allah maha suci Allah yang mengisrakan jadi yang mengisrakan itu Isra Mi'raj itu bukan karepnya bukan uh, keinginannya Rasulullah SAW jadi kalian pun juga nggak bisa malam ini aku akan Mi'raj dengan wiridan begini dengan cara begini dengan wah ya nggak bisa haruslah bila ya Allah yang mengangkat kita semua ya Allah makanya jangan sok menentukan wah oh, makomku sekarang di sini sebentar lagi aku naik di sini sebentar lagi aku begini nggak bakal karena yang menaikkan itu Allah ya ini dari Allah dan bersama Allah barulah kita lillah Lillah Hanya untukmu Allah Ternyata hidup ini Hidup matiku Ibadahku hanya untukmu Allah Untuk bisa untukmu Ya harus bersamamu Allah Niatku Tekadku Tetap menuju kepadamu Allah Karena ini hanya untukmu Allah ah, Coba itu semua Kita jadikan fondasi bagi seluruh perilaku apakah perilaku ibadah kita perilaku pengecara kita belajar dan berpengetahuan kita baca buku kitab Quran ya Allah aku bisa membaca bergerak untuk membaca ini juga darimu Allah karena itu nawaitu aku membaca ini lillahi taala untukmu Allah dalam rangka menuju kepadamu Coba kalau kita belajar baca buku tidak ada itu semua. Apa yang terjadi? Oh ini kemampuanku, kompetensiku, iniku. Wah aku harus mengimajinasikan ini dan itu. Bermimpi ini dan itu. Akhirnya gak taunya kita memang betul-betul bermimpi dalam kegelapan. Dalam kealpaan tidurmu Makanya jangan suka kita ini mau diajak gerakan, ayo mimpi begini begitu. Memang kalian nggak sadar apa bahwa itu semuanya dari Allah. Ya, nanti yang muncul kesombongan. Pamer ya takjub pada diri sendiri itu akibat ketika seseorang tidak menyadari bahwa semua ini dari Allah menuju kepada Allah bersama Allah dan hanya untuk Allah Oke okay. Mari kita tetap mohon ya pertolongannya Allah tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa ibadah dan kita tidak mendapat petunjuk berjalan ini dengan benar menuju kepada Allah ini ya dari Allah semua Demikian, waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.